Iya, maunya itu cepat nikah. Mm-mm. Kan halal. Iya. Kalau pacaran kan nanti takutnya banyak dosa. Iya, sip itu. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload video yang bermanfaat dan menghibur. Selamat menyaksikan. Malam kakak. Malam. Lagi apa ini? Lagi duduk. Oh. Sama, saya juga lagi duduk di kursi. Orang mana kak? Semarang. Itu orang mana? Gorontalo. Oh, jauh banget ya. Salam untuk Gunung Talo ya. Pernah datang di Gorontalo? Belum. Ya nanti kalau datang kan itu tempat wisatanya apa aja? Tempat wisatanya banyak. Maksudnya yang kamu tahu biar nanti kalau saya ke situ biar tahu. Air terjun, di pohon cinta, kebanyakannya di Marisa. Di mana? Marisa. Marina. Marisa. Oh Marita. Banyak sekali di situ. Banyak sekali wisata-wisata. Oh nanti bisa kesitulah main ke situ. Ya insya Allah. Insya Allah. Kalau makanan khas situ apa? Ya? Makanan khas. Ginde biluk. Apa tuh? Biluk siram, jagung. Oh, jagung. Jagung dibikin kayak gimana ya? Kayak jagung ditaruh. Pokoknya. Tak bintik di luut lah, di luut siram. Gunung Talo ya. Iya. Salam kenal pakai ya. Pakai laptop? Iya. Iya pakai laptop. Iya. Yeah. Masih kerja atau kuliah? Sekolah. Oh, sekolah kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SMA. Oh, SD, Masya Allah, pintar banget. Enggak, SMA. Oh, SMA. Oh, mbaknya suka bercanda juga ya. Bisa nyanyi enggak? Enggak. Oh, enggak bisa nyanyi. Hobinya apa? Hobinya masak. Oh, enggak. Enggak. Beneran nih aku mau tanya. Hobinya apa? Apa membaca? Baca. Yang sering dibaca buku apa? Buku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang bagusnya itu kenapa? Yang bagusnya itu mau baca-baca buku novel. Iya. Oh gitu. Buku novel yang pernah dibaca apa? Ini banyak sekali. Banyak itu kan bisa disebutin satu persatu. Masa lupa. Kayak percintaan-percintaan gitu. Oh, percintaan-percintaan. Udah punya pacar? Belum. Pacarnya sudah mati.
Oh gitu. Bagus gak pacaran gak? Gak bagus. Pacaran gak bagus. Iya, maunya itu cepat nikah. Kan halal. Iya. Kalau pacaran kan nanti takutnya banyak dosa. Iya, sip itu. Apa itu? Adik saya tuh lewat. Kau udah nikah? Alhamdulillah udah. Aduh. Gak apa-apa. Daripada saya gak jujur dosa, lebih baik saya jujur. Kalau bohong itu dosa. Dan nikah udah punya anak satu. Masih kecil, umur umur kayak mbaknya. Masa gak bisa nyanyi mbak? Kalau bahasa Indonesia itu puisi. Kalau baca puisi bisa. Cuman baca-baca tapi nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa itu ijarinya.